Pagi. Iya, terus ngomong. Guys, sekarang kita sudah berada di Gunung Sibayak. Ya. Penuh perjuangan, ya guys. Kita perjuangan ini, guys. Menunggu sanksi matahari ya? Apa? Menunggu sanksi matahari. Iya, kita di sini sedang mendaki untuk menunggu sunset matahari, guys. Oke. Ayo guys, silakan guys. Ayo. Halo, Bray, udah kita sampai di Gunung Sibayak. Inilah Gunung Sibayak yang begitu dingin, yang menggigil sampai kena tulang-tulangnya. Kami udah sampai dari jam Medan jam 1. Tiba di sini jam tengah 6. Jadi setengah jam lagi menunggu sunset matahari. Oke, ikuti video ini, jangan kemana-mana, oke? Oke guys. Oke guys, kita istirahat dulu guys. Lelah untuk mendaki guys. Tetap semangat guys ya. Di sini kita tetap semangat untuk berjuang melihat sunset nantinya. Untuk sampai puncak guys. Oke guys. Pokok intinya kami sebelah kanan lah tadi. Kalau misalnya kita lihat apa kan. Hah? Iya, pas makan tadi sebelah kanan posisinya. Enggak, kiri kanan. Di mana? Ujung. Dah exit. Yeah. Oke guys, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Sibayak. Kita akan mengibarkan bendera untuk menyambut hari kemerdekaan kita, Indonesia. Mereka. RI Republik Indonesia. Untuk oke, zip. Begini aja. Merdeka. Nampak tak? Nampak le. Merdeka. Indonesia Jaya. Asik. Oke. Okay. Salam dari Sibayak. Udah jantel kali. Iya, gua suaranya leh. Jadi sini agak apa ya guys? Penuh dengan apa? Erupsi Gunung Sinabung juga guys. Jadi kita sekarang ini lagi nunggu sunset matahari di puncak. Di puncaknya ini guys. Tapi sayangnya masih di puncak nomor 2. Iya, sayangnya masih di puncak nomor 2 ini guys. Tapi kendalanya masih kabut ya kan? Iya, kita tunggu aja dulu guys ya. Sampai muncul ya, sunset ini. Ini guys. Ben, di jalan, oke, bye bye. Inilah situasi di tahun di 17 Agustus 2000 berapa lah? 2020. 2020. Inilah suasananya. Agak lumayan bersahabat cuacanya. Mantap ekstrimnya. Tuh cuacanya, tengok.
Iya. Salam dari saya. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo. Ya. Kembali dengan saya Ipardin. Selamat pagi semuanya, kawan-kawan yang ada di sana di situ. Sekarang kita lagi di Surabaya, kawan-kawan. Di Manila. Situasi sekarang di Surabaya 17 Agustus. Di mana situasinya lumayan mendukung lah. Enggak seperti tahun lalu. Oke, guys, terima kasih.